Bersama Zan Sofian Utara. Apa khabar Utara? Baik. Selamat malam, bro. Selamat malam semua. Suara serak-serak nampak? Ah, malam sejuk. Malam sejuk. Jadi macam mana cerita pada malam ni? Okey, saya cerita seram sikit. Saya setiap kali kena overtime dengan kawan saya di pejabat. Sampai lewat malam lah. Habis di meja panjang kami duduk. Habis waktu rehat kan. Kawan saya lagi tidur. Sikit tidur kan. Dia waktu rehat tu dah mesti tidurnya kan. Jadi dua langkah dari saya, meja yang sama panjang tu, dia tidurlah, masih tidur atas meja, kepala ke meja, masuk buat tangan dia bawah kepala kan, tidur gitu kan. Jadi saya tak jauh lah dekat dia, saya baca surat khabar, elangkan mengantuk, boring kan, dia tidur, tak ada teman berbual, saya baca surat khabar. Dia tidur atas meja, kepala atas meja tu, muka dia pandang, bukan pandang lah, ngadap saya. Tiba-tiba saya tengok, dia punya pinggang bergerak, dari dalam tau. Pinggang bergerak betul. Dia tengah duduk atas kursi. Apa kepala melengkok ke meja. Pinggang dia bergerak tu. Bergerak semacam lah. Lain berlain daripada dalam tu. Okey, biasa je lah. Saya tenung dia. Kaki dia bergerak. Kaki kanan bergerak. Dari dalam juga tau. Kiri bergerak. Masih gerak 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 gitu kan. Habis tu, lepas tu pula. Dia punya apa. Tangan pula bergerak. Gerak kanan-kanan. Kanan kiri bergerak. Masa bergerak macam. Saya cakap macam regal gitu lah. Jadi stop dia macam lah. Saya tenung juga tau. Tenung ni dia macam ni gerak. Tak pernah umur dah gini tau. Saya baik kata dia tidur tak pernah gini. Kita muka dia bergerak. Gerak dari dalam tau. Pasal macam gelombang tau. Muka dia macam gelombang. Tak pernah mana orang apa kalau bergerak. Mimik muka gelombang dari dalam kan. Jadi saya dia lah macam. Mata boleh biji mata. Pada dalam pun bergerak pak masa. Pasal apa. Pusing-pusing kan. Saya tahu alamak ni lah macam. Saya pun baca apa yang patut kan. Saya tenung dia saya baca tau. Tiba-tiba apa jadi tau. Dia bangun, muka dia menerpa ke arah saya. Terbeliak meluluk mata gitu. Orang kalau bangun tidur macam teman terus gitu bangun kan. Mesti macam dia gerak sikit dia kan. Dia terus bangun, muka dia menghadap pada saya. Dengan meluluk mata dia merah tu, merah menyala. Manusia mata merah menyala. Muka pun merah juga tu, merah semacam. Dia Cina. Jadi muka dia merah tu. Mata pun merah, saya terperanjat. Habis dia cuma kami satu tengah. Dia pandang saya tepat tu. Dia kumat kami, kumat. Saya dah standby tau. Kalau macam berterusan gini, saya nak tanya soalan apa-apa kan. Apa yang dia cakap tu, kumat kami tu? Tak ada kumat kami, tak dengar. Dia kumat kami, tak tahu apa mula dia bergerak. Muka mata berluluk pandang saya. Habis apa mula dia kumat kami. Jadi saya pun dah standby. Kalau lama sangat je, saya nak tanya soalan. Siapa dah, siapa yang dah masuk dia kan eh. Tapi dia patah balik dia gitu. Terpanjat saya. Jadi tak puas hati. Saya tunggu sekejap 1 minit. Lepas tu, tiba-tiba dia bangun. Dia tanya, Ang. Just now, sorry bahasa Melayu ya. Ang, tadi kau bangun kan? Tak ada. Baru ni aku bangun. Kau jangan bidik tadi kau bangun kepada aku. Tak ada, aku baru bangun ni dia bilang. Tadi kau baru biasa ceritakan dia lah apa jadi kan. Tadi bang dia, tadi kau kena possess kejap tu. Man tak ada lah, aku baru bangun ni dia bilang. Wah, saya terperanjat betul. Bukan gigau tu Gigau lain, Zan. Ini bahasa, tiba-tiba dia bangun terus. Muka dia tu menghadap saya tu, dekat tu. Pada jauh dua langkah pada saya. Tiba muka dia macam terjengkal lah saya. Menghadap ke noh. Menghadap gitu, mata berluluk gitu, merah. Bahasanya vein mata tu, merah menyala banyak tu. Satu muka dia merah betul loh. Tak berajar betul. Tapi tak lari. Mata tunggu lama sikit kalau ada gini juga, saya tanya soalan. Tapi dia patah balik dia tu. Nak cakap apa? Bila balik, dia bangun, ceritakan dia apa yang berjadi. Tapi ceritakan dia tak ada. Tapi ceritakan dia lah apa yang berlaku kan. Tak pernah umur aku tengok kau tidur ke petang malam gini. Tak pernah umur, ni first time kau macam gini. Aku lah. Terpanjat sekejap lah. Tak lari. Kan dia. Okay, jalan. Selamat malam, brother. Malam.